Halo guys, selamat siang. Aduh, ini mumpung ada yang lagi beli Saracenia Leucophyllia yang masih size S, masih S apa size kecil. Ini tanamannya Saracenia Leucophyllia yang size-nya masih kecil. Ini saya mau share cara packingnya juga, bisa dilihat nanti. Ini saya cabut dulu tanamannya. Cabut dulu. Nanti dibersihin dulu baru di packing. Size S ukurannya kurang lebih 20 cm panjang daunnya. Ini daunnya kebenaran dapatnya yang udah mulai daun sempurna nih. Udah keluar daun sempurnanya. Kalau daun belum sempurnanya dia begini. Daun-daunnya nggak ada kantongnya, jadi dia gepeng aja gini. Kalau yang ini udah ngebentuk kantong nih. Ini saya bersihin dulu. Nanti di bawah saya semprot pakai air. Oke guys, nanti disambung lagi. Oke guys, tadi kan saya ngunjukin Saracenia yang masih kecilnya. Kantongnya masih sekitar 20 cm. Ini saya unjukin yang kantongnya udah dewasa, yang 60 cm. Jadi dia bisa segede gini nih. Panjang. Ini kantongnya adalah kurang lebih sekitar 60 cm. Agak silau ya, kena matahari nih. Oh, ini kantongnya udah muncul kantong dewasa, panjangnya hampir 60 cm tuh. Kantongnya tuh. 60 cm. Dia warnanya kalau Leucophyllia itu cenderung putih. Adapun kalau kena matahari full sun dia agak kemerah-merahan begini nih. Jadi urat-uratnya kemerah-merahan. Ini cuacanya pas siang hari jadi ngerekamnya agak silau bentar. Nah, ini ya guys ya. Tuh. Ini kalau dia kena full sun nanti urat-uratnya jadi merah. Kayak gini. Ini juga kantong dewasa nih. Agak kemerahan. Kantongnya kalau udah dewasa sekitar 60-70 cm bisa. Oke guys. Nanti dilanjut lagi. Lanjut. Ini udah saya bersihin tadi, saya semprot pakai air sama daun-daun yang lamanya udah saya cabut-cabutin yang keringnya. Sekarang udah bersih nih. Ini karena masih kecil akarnya masih sedikit. Sekarang ini saya rendem akarnya pakai vitamin B1 nih biar nggak stres tanamannya di perjalanan. Jadi sekarang kita medianya pakai media baru nih, pakai media Sphagnum Moss yang udah dibasahin. Jadi akarnya nanti saya bungkus pakai Sphagnum Moss. Terus kita bungkus pakai tisu. Ini tisunya nih, kita bungkus. Oke, tisunya saya bagi dulu, sayang kegedean. Nah, ini akarnya kita bungkus pakai Sphagnum Moss yang baru. Ini kalau packingnya benar, satu minggu pun kuat dia di dalam paket.
bungkus akarnya pakai media secukupnya. Dipres dulu medianya, baru tempelin. Nah, udah dibungkus. Sekarang kita bungkus pakai tisu medianya. Lalu dimasukkan ke kantong plastik. Kantong plastiknya yang 8 cm. Ikat medianya biar nggak berantakan. Sekarang saya masukin ke plastik yang panjang. Ikat dulu ujungnya. Kita masukin. Ikat lagi ya. Ini guys, ikat. Jadi bungkus yang pertama ini anginnya nggak terlalu kenceng. Nanti masuk lagi ke kantong, anginnya boleh dikencengin. Ini agak kempes. Saya masukin lagi di kantong lagi.
kayak isi angin. Ini kantongnya saya kencengin yang terakhir. Gini guys, kalau perlu diikat lagi di sini supaya dia nggak apa, medianya ini nanti kalau pas dibalik dia malah neken tanaman. Kita ikat lagi aja di sini. Oke, gini guys. Sekarang tinggal masukin ke dalam kotak, kotak paketnya. Oke, ini kotaknya udah saya siapin, udah dibikin kotak sedemikian rupa supaya si tanamannya nanti bisa masuk paket, nggak kegencet. Jadi kita sediain kardus lagi nih, begini nih. Si tanamannya di sini, kita lakban. Supaya nggak kedabrak kedubluk di dalam paketnya. Kalaupun dia kempes, dia masih kepegang sama lakban ini. Saya kasih ini biar nanti ngeluarinnya gampang. Jadi sisi yang nekuk ini adanya di sebelah sini supaya nahan ini juga nanti. Oke guys, aman, dibalik dia nggak jatuh, dibalik ini juga nggak jatuh. Soalnya kalau mau pakai kotak plastik yang ukuran segini nggak ada. Ini buat ini kalau susah nyambut tinggal ngangkat gini nanti. Oke, tinggal dilakban full semua, lalu kasih alamatnya.
Oke guys, beres. Tinggal tulis alamatnya di sini. Terima kasih. Mantap.